Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pagi ini kita akan berbagi tips untuk berbicara tentang kesehatan ya, kebersihan. Ini bagaimana kita, pertama deh yang paling sederhana, kita mencuci tangan kita, membersihkan tangan kita dengan sabun atau hand sanitizer atau yang lainnya yang bisa membersihkan nanti dari kuman-kuman kita. Apalagi untuk anak-anak kecil yang biasanya main-main, mereka habis lari-lari megang apa-apa, tiba-tiba megang makanan dan makan. Nah, itu nanti kita ajarkan untuk mulai sekarang mencuci, dan ini mencuci tangan, dan ini standar WHO ya, standar WHO. Semua berawal dari kebersihan. Harus bersih, steril. Karena kalau kotor, walaupun nggak kelihatan, dan jarang kita bersihkan, nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sakit misalnya, kemudian anak-anak terutama ya, karena jarang cuci tangan, tidak dipraktekkan, tidak dibiasakan dari kecil, ya banyak kuman yang kemudian bisa menyebabkan mereka sakit. Nah, ini kita akan sederhana saja tipsnya, bagaimana kemudian membersihkan kuman-kuman ini ya, mensterilkan tangan kita dengan langkah yang sederhana dan standar. Kumannya nih, air, alirkan air ya, air keran, sahabat semua, airnya harus mengalir. Kemudian sabunnya yang pertama gosok-gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan sebelah luar, kanan kiri, di sela-sela jari, puter-puter ini kuku dengan kuku, ujung jari dengan ujung jari, jempolnya, jempol kanan dengan jempol kiri, kemudian kuku-kuku lagi, ujung-ujung jari dibersihkan, yang kanan dan kiri sampai di pergelangan tangan. Bersihkan lagi dengan air, pastikan sabunnya juga bersih. Nah, matikan dulu kerannya dengan siku. Alhamdulillah sudah bersih. Semua demikian tip sederhana mencuci tangan. Alhamdulillah sudah bersih. Insya Allah kuman, bakteri, kemudian kotoran-kotoran lain hilang dari tangan kita, dan kita semakin sehat, menjadi sehat. Ambil makanan juga bisa-bisa saja, sah-sah saja. Dan nantikan tips-tips sederhana kami yang lainnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.